bagaimana hari ini? Permainannya? Halo, pagi ya, selamat siang semua. Pertama-tama saya bersyukur ya bisa memenangkan laga ini. Dari kemarin saya kesusahan terus, sekarang hari ini kesusahan juga, alhamdulillah rezeki saya. Set pertama mungkin kita udah main, kita udah betul ya, main nolong panjang, kita gak banyak angkat bola, kita bisa meladenin lah main panjangnya gitu. Set kedua kita menang angin juga, jadi lebih pede tekanan dari saya sama Angga, jadi lebih pede. Nah, ketiga ya kita lebih tenang lah, lebih pede. Kayak kemarin saya juga ada pengalaman kemarin kan itu jujur terakhir apa pede terakhir, jadi lebih tenang aja. Saya kasih tau juga sama Angga tadi pede terakhir kan lebih tenang aja gitu, jangan menggebu-gebu gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dengan kontrol emosinya. Terima kasih. Bisa semua pertanyaannya? Ki, ini kan udah sama Angga, udah lama, ya lumayan lah ya, berapa bulan udah gak main double juga, mimik juga, si Ricky udah fokus ke mix gitu. Nah, kalian bangun chemistry lagi dari awal atau gimana? Ya itu gak perlu ya Mbak, karena kita udah pasangan lama ya. Ya kita jaga komunikasi di luar lapangan aja gitu. Karena kita di dalam lapangan kita udah lama juga pasangan gitu kan. Jadi gak usah cari istri lagi kayak pasangan baru gitu kan. Saya udah pernah merasakan juara gitu kan. Jadi itu karena sekarang refresh lagi, jadi kebangun lagi lah komunikasinya gitu kan. Jadi enak lagi di dalam lapangan. Selanjutnya ya, selamat atas kemenangannya. Terus mau nanya kan, sekarang memang perangkap tapi sekarang cuma main sekali, besok main dua kali kan kalau masalah ya, dan dari jamuran dan dari putra aku itu gimana mengatur staminanya gitu kan. Satu lagi maaf, saat berpasangan dengan Devi, mungkin Devi yang lebih dominan. Sekarang saat berdua kami yang lebih dominan. Seperti apa sih cara menyikapinya gitu untuk berbagi sama pasangan gitu? Ya mungkin yang sama Devi ya, mungkin dia lebih lama ya main ganda campuran. Mungkin saya baru berapa bulan kan main ganda campuran. Jadi saya lebih masih pengen tahu gimana dulu gitu kan. Saya juga latihan terus lah di ganda campuran. Saya pengen juga pengen mungkin juga gitu kan. Di ganda putra ya saya lebih enak kan, di ganda campuran saya latihan lebih keras gitu kan, karena mengaper apa perempuan saya lebih dominan gitu. Apa enteng kan gitu. Cara jaga stamina nya gimana besok main dua kali? Ya kita jaga kondisi dari disiplin, dari makanan, dari jaga apa tidurnya. Saya punya Allah, punya Allah sendiri, saya pasrah aja sama yang di atas, yang namanya hati saya. Oke, selanjutnya tanya lagi. Pertama buat berdua, ini kan pasangan yang ngalahin Minion di Malaysia, ada sebuah kebanggaan atau enggak? Nah lalu yang selanjutnya, tadi saya sempat lihat pas poin-poin krusial kejar-kejaran poin, Angga sempat lihat ke atas kayak sambil ngomong apa itu. Nah saya pengen tanya apa yang kalian berdua pikirkan waktu poin-poin krusial itu dan mengucapin apaan aja? Ya saya punya keyakinan ya, karena di sini kandang kita juga banyak dukungan. Saya melihat di situ bendera merah putih kan besar kan. Saya di situ saya melihat bendera merah putih. Saya merasa tinggi di situ kan. Saya ingat lah gimana dulu memperjuangkan bangsa ini gitu. Saya kepikiran di situ. Saya bicara di situ. Saya punya Allah di hati saya. Cukup. Tadi dulu. Iya, terima kasih. Tadi saya cuma yang terakhir saya ngatur nafas aja ya, lebih konsentrasi, lebih fokus. Ada satu poin lagi kita menang, ya lebih tidak lebih tenang aja lah, pas kita lebih fokus lagi, biar ya lebih yakin. Besok kita bertemu dua Denmark, ya kita main lebih maksimal lagi lah,
lebih fokus. Saya berdua mau memberikan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngasih hasil yang terbaik di Indonesia Open 2018 ini. Ya kalau saya pribadi, sekarang kan saya fokus di ganda campuran ya. Mungkin saya di situ, apalagi saya fokus ke Asian Games. Ya saya pribadi pengen ganda campuran dulu prioritas. Tapi kenapa enggak gitu di ganda putra juga gitu kan dikasih peluang sama yang di, sama awalnya. Kenapa enggak gitu terjadi juga kan? Saya juga pengen dua-duanya lah. Siapa sih yang mau nggak mau juara dua-duanya? Ya enggak. Itu aja sih. Makasih.